roh kita tu bahagia. Kenapa? Kenal Allah. Tapi bila roh tu dimasukkan ke tubuh, roh dah tak kenal Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa la alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya rahmar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah masa yang ada pada kita saya akan gunakan untuk menjelaskan tentang kejadian kita yang ramai di antara kita berada dalam keadaan tahu dan tak tahu, faham dan tak faham, macam faham tapi tak faham, macam tahu tapi tak tahu. Jadi maklumat yang ada pada kita itu tak lengkap maksudnya. Sepatutnya lengkap, tapi tak lengkap. Bila tak lengkap, apa saja yang tak lengkap, susahlah nak guna. Selain daripada itu, ada pula yang salah faham. Salah ilmunya, salah kepahamannya. Menyimpang jauh daripada apa yang sebenar. Seperti yang dipahami oleh setengah orang Islam yang terlibat dengan ilmu hakikat insan, ilmu kaji insan. Jadi saya mulakan renungan kita mengenai kejadian kita ini dengan menggunakan ayat yang saya telah bacakan tadi. Fa idza sawaituhu fa nafakhtu fihi min ruhi. Maksudnya dalam bahasa kita, maka apabila aku telah siap jadikan tubuh Adam itu sempurna. Maknanya Allah dah jadikan tubuh Adam tu sempurna. Fa idza sawaituhu. Mata dah ada, hidung dah ada, kepala dah ada, ya tangan, kaki dah ada, kulit dah ada, kuku dah ada. Ya, mungkin gigi dah ada, semua dah ada. Fa nafakhtu fihi min ruhi. Barulah Allah berfirman, maka aku tiupkan ke dalam tubuh Adam itu roh yang aku ciptakan. Jadi di sini kita dapati Allah jadikan tubuh Adam dah siap diletakkan di mana? Adam alaihissalam tak ada mak, tak ada bapa. Diletakkan dah di surga. Mungkin kita boleh bayangkan dah. Pada masa itu Adam macam patung lah. Tapi kalau patung kita tahulah daripada apa.
plastik ke apa, kayu. Ini Adam ni kulitnya ada, dagingnya ada, tulangnya ada, semua ada. Lepas tu roh itu Allah jadikan di tempat lain. Lalu Allah berfirman, fanafakhtu fihi min ruhi, maka aku tiupkan ke dalam tubuh Adam tu roh, roh yang aku ciptakan. Ada di sinilah ada orang yang salah faham. Min ruhi itu artinya aku tiupkan ke dalam tubuh Adam itu rohku. Huruf ya itu ganti nama Allah. Rohku, aku. Jadi orang yang tidak cukup ilmu, tak belajar tafsir, mereka menyangka roh yang Allah masukkan ke dalam tubuh Adam itu ialah zat Allah. Karena itu mereka menganggap roh itu Allah. Roh itu Tuhan. Ini yang salah, eh? Apa yang salah? Roh itu dianggap Allah, dianggap sebahagian daripada zat Allah. Jadi karena itulah mereka yakin roh itu Allah. Sebab itu roh itu tak bertempat. Mereka kata dalam tubuh tak ada, dari luar pun bukan, di dalam pun bukan. Kalau roh itu dalam tubuh manusia, itu makhluk. Kalau di luar pun makhluk. Tapi oleh kerana roh itu Allah, maka roh itu bukan di dalam diri, bukan di dalam tubuh manusia, bukan di luar. Hakikat manusia itulah roh tu. Hakikat manusia itulah Allah. Lalu apabila seseorang manusia itu bila membuat sesuatu perbuatan, kalau tak ada roh tak boleh buat, mati. Ada roh baru boleh buat. Jadi bila seseorang itu buat satu perbuatan, maka yang melakukan roh, sedangkan roh itu Allah. Maka itulah dikatakan Allah menjadikan manusia dan Allah menjadikan apa yang manusia lakukan. Wallahu khalaqakum bima ta'malun. Ini firman Allah, eh? Tapi ini pahaman yang salah. Mana titik kesalahannya, permulaan kesalahannya? Karena mereka menganggap roh itu adalah Allah. Selain daripada golongan orang-orang yang terpengaruh dengan ilmu hakikat, ilmu kaji insan, ya, orang Kristian pun percaya roh itu juga Tuhan. Sebab itu Nabi Isa itu Tuhan. Ya. Karena itulah maka kepercayaan orang Kristian itu bahawa Nabi Isa itu Tuhan, ya, dinafikan oleh Allah dalam Quran. Dalam ayat 171 surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal Masihu ibnu Maryam Rasulullah. Allah Taala bagi tahu mula-mula saja bahwasanya, ya, Al-Masih, iaitu Nabi Isa tu Al-Masih, ya, anak Maryam. Innamal Masihu ibnu Maryam Rasulullah. Rasulullah. Apa makna Rasulullah? Apa maksud Allah bagi tahu bahawa Isa alaihissalam itu adalah Rasulullah? Bagi tahu kita bahawa Nabi Isa itu bukan Tuhan. Dia adalah makhluk yang Allah jadikan, diangkat oleh Allah sebagai Rasul.
wa kalimatuhu allati alqaha fi Maryam. Al-Masih itu juga adalah kalimat Allah yang Allah tiupkan ke dalam diri Maryam. Lalu orang Kristen kata, ini Isa bin Maryam itu ada kalimat Allah, zat Allah. Setengah orang Islam pun memberi makna wa kalimatuhu itu ialah zat Allah. Jadi Nabi Isa itu zat Allah, Allah Tuhan. Tapi pahaman macam itu salah. Waruhum minhu. Akhir ayat ini disudahi dengan waruhun minhu. Isa itu juga adalah roh daripada Allah. Orang Kristen memberi makna roh Allah, zat Allah. Dengan orang Islam yang salah paham, memanglah Nabi Isa itu zat Allah. Sebab itu Nabi Isa itu Tuhan. Sebenarnya waruhun minhu itu artinya roh yang Allah ciptakan. Jadi roh itu adalah makhluk. Nah, jadi kepahaman yang sebenar, roh yang Allah masukkan ke dalam tubuh Adam itu ialah ciptaan Allah. Roh itu adalah makhluk. Jadi jangan dietikakan roh itu Tuhan. Kalau tuan-tuan belajar di mana-mana dengar orang besar, tajuknya hebat-hebat, apa dia? Nur, hakikat dan makrifah. Nur mutiara, hakikat dan makrifah. Oh, ini bukan calang-calang ilmu. Tapi nanti bila kita dengar dalamnya itu, itulah kita diajak memahami bahawa roh itu juga Tuhan. Tapi cara halus, ya. Siapa? Kenapa macam tu? Karena yang ajar itu pakai jubah, pakai serban. Lambang di belakang tu, ya. Nur, mutiara, hakikat dan makrifah. Guru tu bagi tahu nak dapat nur hakikat makrifah ni, carilah dalam Quran, tak ada. Ya? Yang ada pada saya saja. Lagilah kita. Nur hakikat makrifah ada pada saya kerana saya yang diberi anak kunci oleh Allah. Tak ada manusia lain. Kita pun percaya. Mula tak percaya. Ya ke? Tapi oleh kerana dah selalu datang minum sama-sama, sudah terpukau. Kalau kita lepas belajar daripada orang-orang macam ini, kan ada jamuan. Macam kita juga ada jamuan. Dia ada jamuan, ada minum. Bezanya apa? Makan minum tu bila kita makan, kita terpukau. Dah, kerana itu jadi tak sop. Oh, ini best. Di dunia ni hanya dia seorang je menggang anak kunci hakikat dan makrifah. Memang kita takkan tinggal lah. Kalau dinasihat pun tak mau. Inilah salah satu sebab ya, kenapa mereka yang mengikut ajaran yang salah ni seperti Pak Pin susah nak dipulihkan. Ya. Milah Ibrahim susah nak dipulihkan sebab sudah terpukau. Andainya kita rawat dia, dah sembuh, dah terlepas daripada sihir. Si murid ni telefon guru dia, telefon saya, dah terpukau balik. Itulah susahnya. Jadi sebab itu kita hati-hati. Jadi malam ni kita nak faham satu saja. Roh kita ni bukan Allah. Roh kita ni adalah makhluk yang Allah ciptakan. Semasa tubuh Adam sudah siap diletakkan di surga, roh tu ada di satu tempat.
Dan kalau kita faham daripada Al-Quran, macam roh ini lebih dulu dijadikan oleh Allah, disiapkan oleh Allah berbanding dengan tubuh Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ayat 172 surah Al-A'raf ini patutnya kita ingat. Inilah rahsia kejadian roh kita. Apa dia? Rahsia kejadian roh kita. Tadi tubuh Adam dijadikan oleh Allah, diletakkan kat syurga. Roh ni tempat lain. Kata Syekh Abdul Qadir Jani, di tempat mana? Di tempat sebaik-baik tempat. Dan ketika itu roh kena Allah menyaksikan Allah itu sebagai Tuhan, kenal. Ingatlah kamu ketika Allah, ketika Tuhan kamu Allah mengambil, ya, mengambil roh-roh anak-anak Adam daripada tulang sulbi bapa mereka. Lalu Allah berfirman kepada roh-roh manusia, alastu bi rabbikum, wahai para roh manusia, tidakkah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Maka roh-roh manusia itu menjawab, bahkan ya Allah, engkau lah Tuhan kami, kami saksikan, engkau lah Tuhan kami. Masa itu roh di mana? Di satu alam yang tak diketahui. Ya, Allah tidak bagi tahu alam apa pada masa itu. Tapi ada seorang ulama tasawuf iaitu Syekh Abdul Qadir Jilani, kita senang je. Kita namakanlah alam roh pada masa itu, kita namakan saja di alam alastu bi rabbikum. Mengambil semena permana Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jilani ini, roh kita pada masa itu di mana? Di alam alastu bi rabbikum. Di alam di mana Allah berfirman, tanya kepada para roh manusia, adakah aku ni bukan Tuhan kamu? Maka para roh kita menjawab, bala syahidna. Jadi kita kan boleh terbayang, tubuh Adam di tempat lain, roh itu di tempat lain. Tubuh Adam adalah makhluk, roh juga adalah makhluk. Adalah salah besar kalau kita kata roh itu adalah sebahagian daripada zat Allah. Roh itu adalah juga Allah, itu salah. Senang saja. Macam mana tubuh Adam itu Allah jadikan, roh juga Allah jadikan. Kan senang. Tapi oleh kerana dianggap rahsia, ilmu yang hebat, rahsia yang paling dalam, ini rahsia makrifah. Kita mesti kenal diri kita. Untuk kenal diri kita mesti kenal roh. Siapa, apa sebenarnya roh? Roh itulah yang menghidupkan kita, ya? Yang kita boleh melihat, kita boleh mendengar, kita boleh bergerak, kita ada kekuatan, ada tenaga. Kita hidup, kita ada ilmu. Roh itulah. Kenapa? Sebab roh itu Tuhan. Roh itu Allah. Sebab itulah Allah bersifat kodrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Tujuh sifat ma'ani. Manusia kan ada kekuatan, ada kehendak, ada ilmu, ada hidup, ada pendengaran, ada penglihatan, ada cakap-cakap. Jadi manusia ada daya kekuatan, ya, ada pendengaran, ada penglihatan, ya, ada percakapan, ada ilmu hidup,
itu menunjukkan roh itu adalah Allah, kerana yang ada sifat tujuh ma'an ini Allah. Jadi kita pun, kita ni bodoh, ya jugalah. Sebenarnya ya, roh itu adalah makhluk, sebagaimana juga tubuh kita ni makhluk. Dan kita tahu Allah jadikan tu mulanya berasingan. Kita masih di perut ibu, tubuh kita di perut ibu. Roh kita di alam alastu birabbikum, alam yang kita tak tahu. Tetapi yang mestinya ya, di satu alam yang sebaik-baik alam, sebaik-baik tempat. Roh kita tu bahagia. Kenapa? Kenal Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Tapi bila roh tu dimasukkan ke tubuh, roh dah tak kenal Allah. Kita tengoklah orang kafir, kenal Allah tak? Tak kenal. Karena itulah mereka sembah patung, ya, patung perut besar itulah, macam-macam. Pasal tak kenal Allah. Kita ni sangat beruntung, ya. Dikurniakan Allah agama Islam, dikenalkan ya, Tuhan yang sebenar. Supaya mudah-mudahan roh kita yang dulu sebelum masuk ke tubuh kenal Allah, mudah-mudahan sesudah roh kita dalam tubuh kita, roh kita kenal juga. Ini kebenaran Islam ni. Tapi tiba-tiba diselewengkan. Selewengkan macam mana? Roh itu juga Tuhan. Cuba tengok kalau kita seorang mati. Hidup tak orang mati? Tak hidup. Ada mata boleh nampak? Tak nampak. Ada telinga boleh dengar? Tak dengar. Ada tangan, ada kaki, ada tenaga, ada kekuatan? Hilang. Boleh cakap? Tak boleh cakap. Kerana Tuhan dah keluar. Roh dah keluar, Tuhan dah keluar. Ya juga. Kita yang bodoh ni, ya juga. Sebenarnya, roh itu adalah makhluk. Ya. Bila ada roh, Allah tiupkan dalam Adam, Adam hidup. Mata boleh nampak, telinga boleh dengar. Ada daya, ada kekuatan. Ya. Ya. Ada ilmu. Tahu, ya. Sedar. Tu. Macam kita sekarang lah. Jadi macam mana kita nak tekadkan kita ada macam ada kodrat, mana ada kekuatan, ada kehendak. Kita ada kehendak kan? Ada. Kemudian kita hidup, kita melihat, kita mendengar, kita bercakap, ada tujuh ni. Macam mana kita nak tekadkan? Taklah kita iktikadkan semua tujuh sifat Allah yang ada pada kita ini kesan. Tahu tak kesan? Kesan. Kesan dengan yang memberi kesan sama tak? Nak tahu kesan dengan beri kesan ni, ya, kita tengok sebatang pokok di luar sana. Ya, waktu matahari condong. Apa kesannya? Bayang-bayang. Pokok tu dengan bayang-bayang sama tak? Tak sama. Jadi begitulah kita ni. Kita macam ada kodrat, macam ada kekuatan. Boleh angkat insya-Allah 50 kilo. Aku kuatlah 50 kilo. Betul ke kita kuat? Kekuatan kita tadi itu adalah kesan daripada kodrat Allah. Jadi maknanya bukan Allah dalam tubuh kita. Kesan. Pasal apa? Zat Allah. Zat Allah itu tak ambil tempat. Tak ada
tak perlu tempat. Kalau dalam tubuh kita bertempat, ya. Manusia itu macam ada kehendak. Tuan-tuan datang sini tadi pun kehendak tuan-tuan, ya. Yang tak datang tak ada, yang datang tak, ya. Nak duduk ke, nak berdiri ke, nak berjalan ke, nak tengok ke, nak dengar, macam ada. Jadi kehendak kita itu adalah kesan. Tahu tak kesan? Kesan. Bukan Allah ada dalam badan kita, lalu kita ada kekuatan, ada kehendak, ada kodrat irodah, ada ilmu, ya? Ada pendengaran, ada penglihatan, ada percakapan. Bukan Allah di dalam badan kita. Sama tak? Satu soalan, ya? Ya? Kesan, ya, kalau kita tekadkan apa dia? Semuanya itu sifat yang ada pada kita, tujuh itu adalah kesan daripada sifat kodrat, irodat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam Allah. Kesan. Bukanlah Allah itu dalam tubuh kita. Pasal apa? Karena Allah tidak seperti manusia. Ayat selalu kita baca, tapi kita tak pernah ambil hal maknanya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tak ada sesuatu, ya, yang serupa dengan Allah. Kalau Allah di dalam, sama tak? Sama dengan sesuatu. Kalau di luar pun sama. Kalau ambil tempat pun sama. Jadi sebab itu, walaupun sifat ma'ani yang tujuh ada pada kita, kodrat, irodat, ilmu, hayat, semak, basar, kalam ini macam ada pada kita, itu bukanlah berarti Allah ada di dalam tubuh kita. Ya? Kenapa? Allah tidak bertempat. Kalau Allah ada dalam tubuh kita, roh itu Tuhan, roh itu Allah, memang salahlah. Karena roh itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Roh itu di mana? Dalam tubuhlah. Fa idza sawaitu fa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan roh yang aku ciptakan dalam tubuh Adam. Jadi kita tahu roh itu di mana? Di dalam tubuh kita. Tapi ajaran sesat kata tak di dalam, tak di luar. Pasal apa? Karena roh itu Tuhan juga. Jadi timbullah. Kalau kita duduk, Tuhan yang duduk. Kalau kita bangun, Allah yang bangun. Kalau kita solat, Allah yang solat. Kalau kita rukuk, Allah yang rukuk. Kalau kita sujud, Allah yang sujud. Ya? Kalau kita pakai kasut, Allah yang pakai kasut. Semua disebut. Sehingga disebut macam mana? Kalau ayam berak, Allah yang berak. Salah tak tu? Ayam berak, ayam lah, bukan Allah. Tapi itu kesan daripada kekuasaan Allah. Jadi kita mesti berhati-hati, ya. Jadi senang saja. Roh kita ini adalah makhluk. Seperti tubuh kita juga makhluk. Zahir batin kita ini adalah ciptaan Allah. Dulu, ya, di abad ketiga, keempat Hijrah, ada kumpulan orang Islam, ya, yang menganggap Allah itu ada dalam tubuh manusia. Ya, Allah itu bersatu dengan tubuh manusia. Allah itu mesra dalam tubuh manusia. Ini dikenali dengan gulungan khululiyah, pahaman khululiyah. Pahaman hululiyah itu apa? Apa maknanya? Allah itu dengan manusia itu sebati. Seperti sebatinya, ya, garam ataupun gula bila dikacau dekat air. Garam itu sebati, ya, larut di dalam air. Ya, kalau kita kata ini air ni ada garam. Garam dah larut dalam air. Jadi macam itulah. Allah itu larut dalam makhluk. Terutamanya makhluk yang cantik-cantik. Ha.
Nah, ini salah ya. Satu lagi kepahaman ittihad. Ittihad ni hampir sama dengan hululiyah. Pahaman ittihadiyah ni Allah tetap Allah, ya. Garam tetap garam. Gula tetap gula, ya. Walaupun larut, garam tetap garam, gula tetap gula, air tetap air. Boleh dipisah. Ya Allah tetap Allah, tapi dia bersatu dengan makhluk. Pun salah. Jadi pahaman yang sebenar apa dia? Allah tak bertempat. Roh kita ni adalah makhluk, tubuh kita makhluk. Cuma roh tu bila seorang ada roh, maka barulah ada kesan daripada kodrat dan iradah Allah. Tujuh sifat tadi berkesan. Sebab itu bila malaikat cabut roh, tak ada lagi kesan. Ada seorang kawan saya, bila bercakap-cakap ni, kawan saya ni cakap apa? Oh, kalau gitu roh tu pius lah. Kalau pius tu cabut, current tak ada, mati. Tak bolehlah nak sebut macam itu, kerana Allah itu tak boleh nak dikias-kias, nak dibanding-banding. Ya? Macam itu tapi tak boleh. Kalau pius, itu aliran elektrik ada dalam tu. Ini Allah bukan ada dalam tubuh, tak ada. Dia tak bertempat, jadi tak sama. Tak boleh nak dimisalkan macam tu. Sepintas lalu macam itulah. Roh tu macam pius, kata kawan saya. Macam-macam itu, tapi tak macam itu. Apa sebab? Sebab pius tu mengalirlah tenaga elektrik ke dalam alat-alat. Allah bukan mengalir dalam tubuh manusia, tidak. Kesannya saja yang ada. Allah tidak bertempat. Jadi tak boleh disamakan. Walam yakun lahu kufuan ahad. Kalau disamakan dengan pius untuk mengalirkan tenaga elektrik ke dalam alat-alat elektrik, itu dah salah. Sebab apa? Lam yakun lahu kufuan ahad. Kita samakan pula roh kita ni dengan pius, dengan elektrik. Tentulah tak boleh. Sebab itu dinamakan apa? Qul huwallahu ahad tu, surah itu dinamakan suratul ikhlas. Pasal apa ikhlas? Bersih tauhid. Apa-apa pun masalah, cepat-cepat tu. Ada kawan cerita gini-gini, walam yakul lahu kufuwan ahad, habis. Ya? Ayat inilah yang kita gunakan untuk berbahas dengan orang Kristian. Ya? Orang Kristian kata, Masihul Ibnu Maryam itu Tuhan. Kalimah Tuhan, zat Allah, ruh Allah. Kita jawab, lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah itu tak ada sesuatu pun yang serupa. Itu dirupa-rupakan itu tak bolehlah. Salah. Jadi malam ini saya nak satu saja. Masing-masing mesti faham macam mana tubuh kita ni makhluk, roh kita pun makhluk. Ya? Siapa mengajar, macam mana hebatnya orang yang mengajar ni, kalau menegaskan roh kita itu juga Tuhan, itu bukan, itu memang salah. Itu samalah dengan kepercayaan orang-orang Kristian menganggap Nabi Allah Isa itu ya adalah anak Tuhan. Sebenarnya Isa alaihissalam itu adalah anak Maryam, dia manusia macam juga kita. Kejadian Allah, dilantik oleh Allah sebagai Rasul Nabi. Tapi saya cakap panjang lebar ni sebenarnya bukan tujuan saya. Tujuan saya yang utama saya sebut begitu ialah supaya kita dapat
mengambil berat tentang roh kita. Macam juga kita ambil berat tubuh badan kita. Kita ambil berat tak tubuh badan kita? Ambil berat. Kalau sakit, berubat ke diam je? Jalan-jalan tersandung apa? Oh, bukan main, berdarah. Ambil berat. Macam mana kita ambil berat tubuh kita, kita ambil berat roh kita lebih-lebih lagi. Ya? Jadi kebanyakan kita biar je. Tugas kita yang utama untuk ambil berat roh kita ni apa dia? Hendaklah kita ajak roh kita itu kenal Allah seperti dulu. Ketika roh ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, masa itu belum dalam tubuh, di luar. Wahai roh manusia, bukankah aku ni Tuhan kamu? Ya? Ya, ya Allah, engkau lah Tuhan kami, kami saksikan. Kami mengadap engkau ni, ya Allah, engkau memang Tuhan kami. Tapi bila roh tu masuk ke tubuh, lupa. Jadi tugas kita tentang roh apa dia? Kita ajak dia untuk kenal Allah semula seperti roh kita dulu kenal Allah. Ada buat tak? Ha, jawablah masing-masing. Kalau saya suruh jawab depan satu berdiri-berdiri, eh? Macam-macam nanti. Ambil masa yang lama. Tak apalah, satu masa nanti kita tanya. Rata-rata kita tak ambil kisah. Tapi peliknya tubuh kita ni, kita, oh, kamai lagi. Ya, beli pakaian pun nak cantik. Pasal apa? Nak hias tubuh. Tapi roh kita, kita tak peduli. Apa bukti roh kita ni kenal Allah? Dalam pengalaman hidup kita, apa bukti? Boleh tak bagi bukti? Roh kita ni kenal Allah semasa belum masuk ke tubuh, apa buktinya? Ada bukti itu Allah bagi tapi kita tak sedar. Saya pun dah selalu sebut. Buktinya kita ketika lahir daripada perut ibu, kita menangis. Tangisan kita ketika keluar dari perut ibu itu membuktikan roh kita kenal Allah, menghadap Allah. Bila keluar dari perut ibu, hilang Allah. Roh kehilangan Allah. Menangis tak? Menangis. Tapi kita ni diberi, tanya doktor, kenapa? Kenapa doktor? Bila bayi menangis, bila lahir menangis. Itu menunjukkan bayi itu normal. Kalau bayi ini tak nangis, itu tak normal. Doktor akan buat macam-macam, biar dia menangis. Ada tak bayi tak menangis? Tanyalah doktor. Ada. Jadi kita sudah dapat tahu roh itu kenal Allah, buktinya bila kita lahir daripada ibu-ibu, apa yang roh rasa? Kehilangan Allah. Sebab itu bayi menangis itu ialah roh itu kehilangan. Kita ambil berat tak ni? Tak ada. Nasib baiklah saya dulu belajar tarekat Naksabah ni. Guru saya ajar. Kenapa bayi menangis? Kita ingatlah ini menunjukkan bayi itu normal. Baik ni kalau menangis. Kalau tak menangis tak baik. Tak sihat. Rupa-rupanya bila belajar, guru saya kata itu menunjukkan, menandakan roh kita ini kenal Allah bila dah keluar, ya, dimasukkan ke tubuh, keluar ke dunia ini, inilah di tempat yang asfala safilin, tempat yang paling rendah, ya. Roh kita ni tentulah dia rasa rugi, rasa satu macam kehilangan daripada tempat sebaik-baik tempat
ya, dimasukkan ke tubuh, dikeluarkan ke dunia ini, hilang Allah, menangis. Masing-masing ingat tak menangis tu kerana kehilangan Allah? Tak ingat. Tanya mak kita pun tak boleh jawab. Ayah kita pun tak boleh jawab. Datuk kita pun tak boleh jawab. Tapi bila kita belajar ilmu tasawuf, berzikir, guru kita bagi tahu. Itu menandakan roh itu kenal Allah bila keluar daripada perut ibu, berada di alam dunia ini, roh terasa kehilangan. Kehilangan apa? Allah. Jadi hadirin hadirat mesti rasakan roh kita ni dah menderita kehilangan Allah, walaupun tangisan kita ketika bayi dah berhenti. Tapi tangisan yang tak dengar ni tuan-tuan lagi hebat. Ya. Roh kita ni menangis yang malam kita tak dengar. Sejak kita dilahirkan. Sehingga roh kita itu dapat kenal Allah balik. Jadi macam mana? Apa yang wajib kita buat supaya roh kita ni kenal balik Allah? Itulah disuruh zikir. Allah, 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 Allah. Suruh zikir Allah, Allah, Allah. Tapi ada ustaz kata, zikir Allah, Allah ni tak ada faedah. Oh. Allah pilih nama dia itu Allah. Itu pun dah cukup hebat. Betul tak? Kalau nama kita, bukan main lagi. Eh? Saya dulu ngajar latihan mengajar. Ngajar tingkatan 2. Di sekolah menengah di Kelang. Sekolah menengah Simpang 5 Kelang. Dalam kelas itu, ada seorang perempuan. Ada seorang murid perempuan. Tingkatan 2. Bila saya tanya, siapa nama awak? Nama saya Nur Cahaya Gemilang. Saya kata, bapa awak ni guru bahasa katanya. Iyalah, bapa saya memang ajar bahasa Melayu. Dia tak mau namakan anak dia dengan bahasa Arab. Ya. Nama apa? Nur Cahaya kan? Nur Cahaya Gemilang. Ha. Hebat kan? Dengan Nur Cahaya Gemilang pun hebat. Ini nama Allah disebut tak ada apa-apa. Itu memang salah besar. Ya. Bila Allah namakan dirinya itu Allah, itulah nama nombor satu. Mengatasi seluruh nama. Betul tak? Jadi siapa sebut Allah, memanglah dapat berbagai kebaikan. Ya. Jadi kita disuruh supaya berzikir dalam hati Allah, 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 Allah. Tujuannya apa? Supaya roh kita kenal Allah balik. Zikir ni receh. Receh tak zikir? Receh tak berzikir? Allah, Allah, receh tak? Receh. Mengganggu hidup kita. Kalau tak leceh, kita memang zikir siang malam. Allah ni nak tidur pun dengan Allah buat apa? Lepas semayang pun dengan Allah buat apa? Leceh lah. Sedangkan kita berzikir itu Allah, 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 Allah. Kita rasa, kita ingat, sebenarnya itu kita ajak roh kita tu berfikir ingat Allah, Allah, Allah. Bila sampai tu peringkat nanti, fikir kita berterusan mungkin ambil masa yang lama, dengan hidayah Allah, roh kita nampak balik Allah. Sekian lama, dilahirkan sudah 60 tahun. Ya, umur 59 ambil fikir, 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 bersuluk. Ketika dalam suluk 10 hari itu zikir tak berhenti, terasa roh itu macam menghadap Allah seperti dulu. Nangis tak roh? Menangis. Tangisan bayi kali pertama kehilangan. Tangisan orang tua 60 tahun kerana berjumpa balik, bertemu balik Allah.
Jadi kalau gitu zikir ni penting tak? Penting. Siapa tak zikir mana boleh kenal Allah? Kenal menerusi ilmu tauhid bolehlah. Ya, pada akal. Kau percaya ke Allah? Percaya. Aku percaya rukun iman yang 6. Ya. Okeylah. Tapi kenal seperti roh kenal Allah semasa roh belum masuk ke tubuh, itu mestilah menerusi zikir Allah, Allah, Allah. Berhari-hari. Kadang-kadang 10 hari itu balik pun kosong. Nah, itu yang tak mau solat lagi. Apa solat hari itu pun tak dapat apa pun. Tuan Guru kita kata, kalau anda boleh kenal Allah, tak dapat pun. Sekali cukuplah. Tak dapat itulah, buat lagi. Jadi itulah rahsia, ya. Orang berzikir. Kan disebut dalam ayat 205 surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudui wal asal wa la takum minal ghafilin. Ndaklah kamu ingat dan sebut nama Tuhan kamu Allah di dalam hati kamu Allah, Allah terus menerus. Hingga hati kamu tadarru' kepada Allah, takut kepada Allah tanpa ada suara sepanjang siang dan malam. Janganlah kamu berhati lalai. Hati ghaflah inilah kita, roh kita tak boleh kenal Allah. Kalau kita berfikir Allah, Allah hilang ghaflah, barulah bertemu Allah, roh kita bertemu Allah balik seperti dulu, kita akan menangis. Tangisan kita kali pertama keluar di perut ibu kerana kehilangan Allah. Tangisan yang kedua kerana kita berzikir terus menerus, kerana roh kita bertemu Allah. Ada tak tengok jejak kasih dalam TV? Ada tak? Ada kan? Kenapa menangis tu? Si anak menangis, si mak menangis, ayah menangis. Pasal apa? Bertemu. Anak bertemu mak, mak bertemu anak. Jadi kalau roh kita ni bertemu Allah balik, memanglah menangis. Tangisan bayi kerana kehilangan. Tangisan orang dewasa kerana zikir terus bertemu dengan Allah. Roh kita bertemu dengan Allah kerana sangat-sangat bersyukur kepada Allah. Sangat-sangat bahagia. Sangat-sangat beruntung. Jadi saya fikir dah. Saya dah sampaikan dah ya. Apa maksud kuliah saya pada malam ini. Kesimpulannya, jangan tinggal zikir. Zikirlah terus Allah, Allah, Allah. Sampai roh kita bertemu Allah balik, kenal Allah balik. Seperti sebelum roh kita dimasukkan ke dalam tubuh, di alam alastu birabbikum. Inilah yang Rasulullah sebut dalam hadis. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihatnya. Ketika seolah-olah melihat Allah inilah ya, roh bertemu semula kena Allah. Tentulah menangis ya. Macam mana pun hati keras seorang, aku ni keras tak pernah menangis. Tapi bila sampai ke tahap apa ni ihsan yang Nabi sebut, anda beribadat kepada Allah seolah-olah melihat Allah, macam mana pun hati keras macam mana pun dia akan menangis. Tangisan inilah yang kita nak alami. Kenapa? Tangisan ini tangisan yang menandakan roh kita telah kenal Allah semula seperti dulu sebelum dimasukkan ke tubuh. Sebab itulah tubuh kita ini jadi hijab. Katalah kita tak berzikir, memang roh kita tak jumpa Allah sampai mati. Bila mati, roh keluar tak dari tubuh? Roh keluar dari tubuh. Kenal tak Allah? Kenal balik. Tapi dah terlewat. Budak-budak kata, tak ci. Pasal apa? Roh dah keluar dari tubuh, barulah. Orang kafir
Bila mati pun rohnya, roh mereka baru kenal Allah. Ya. Orang-orang jahat pun kenal Allah. Nampak roh di alam barzah tu, ya. Semua kebenaran Allah dah nampak. Jelas. Tapi janganlah tunggu itu. Tuan, saya nak pilih itu jelah. Tak apalah. Tak kenal Allah dengan zikir. Saya tunggu mati je. Mati besok roh saya pun kenal Allah. Rugi, ya. Rugi. Apa tanda rugi? Fir'aun. Fir'aun tu bila timbul tenggelam di Laut Merah tu, terbuka, Allah bukakan hijab. Nampak semua kebenaran yang Nabi Musa bagi tahu. Menjerit-jerit, "Wahai Musa, aku percaya, tolonglah, tolonglah, aku beriman ya Musa." Ya, Allah dah bagi tahu, dah tak aci dah. Itu kan satu pengajaran kita, ya. Waktu guru saya kata, kenapa setengah orang bila nak mati dia meleleh air mata? Ya. Kenapa? Setengah orang bila nak mati meleleh air mata. Kata guru saya, ketika itu Allah bukakan hijab. Terbuka hijab, nampaklah kejahatan yang dibuat, nampaklah semua kebenaran Allah. Menyesal, ya. Kalau boleh, ya Allah, engkau hidupkanlah. Aku yakin, ya Allah, aku nanti beramal soleh. Itu ada sebut dalam Quran. Jadi janganlah macam tu, ya. Biarlah kita, roh kita ni kena Allah balik dengan menerusi amalan zikir. Allah, 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 Allah. Jadi setakat ni dia, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.